empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. Hi guys, welcome back to video gue yang keempat. Kali ini gue bersama Ajis. Nah, satu lagi? Gue Eko. Eko. Ulek. Ulek. Nah, ini beliau ini dua orang ini monsternya Bekasi, guys. Ada. Bisa aja. Ya, monster Bekasi. Bajunya yang gede. Monster banget, parah. Nah, ini lagi habis latihan ya? Iya. Habis latihan. Nah, ini kenalin dulu Ajis ini siapa gitu kan, mungkin ada yang belum tahu gitu kan. Yeah. Ya, selamat sore guys. Saya Ajis Taufik, asal Jawa Barat ya, tepatnya Tasikmalaya. Ya, cukup lumayan sih. Maksudnya bukan senior pula lah, biasa aja, tapi di bodybuilder cukup sedikit tahu lah. Jam terbang ya sama dengan yang lain juga. Jadi intinya kita praktisi di industri fitness ya, intinya seperti itu. Ada beberapa kejuaraan selain nasional maupun internasional juga, alhamdulillah. Walaupun dalam tanda kutip nggak kayak sekarang sampai ke Olimpia, enggak lah. Iya. Masih jauh. Belum. Belum. Kamu kayaknya ada yang tersana. Tapi kita punya mimpi. Nggak apa-apa, mimpi dulu kan. Benar. Prestasi tertinggi apa di bodybuilder ini? Bodybuilding. Alhamdulillah sih selama berkarir. Kalau bilang usia mungkin malu, udah mesin tua ya, udah cukup. Udah waktunya regenerasi lah, tapi perasaan masih muda gitu. Iya. Alhamdulillah untuk pencapaian tertinggi kami, saya pribadi, untuk internasional, alhamdulillah 2019 sama beliau ini nih, Bang Eko, yang dulu jujur aja kita sempat wow gitu kan, kaget dia ketemu 2002 tahun kemudian dia jadi monster. Iya. Jadi waktu itu dia di kelas main fitness ya. Dengan berat badan yang sangat jauh dan ukuran yang juga luar biasa. Pencapaian aku di FBB Pro, alhamdulillah juara pertama waktu Mas Kobi Internasional Bali. Kemudian berikutnya di Internasional Bike Week, Johor, Mr. Johor, runner up di sana. Dan last mungkin kemarin di Porprov ya. Alhamdulillah bisa dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya mendapat podium ketiga. Oh, podium ketiga. Terbaru ya kemarin 2022. Iya, 2022. Penutup event penutup. Kalau beliau sih gila udah serendah rising star nih. Iya. Mungkin itu aja sih. Nah, lanjut nih Bang Eko. Si hulek. Halo, nama gue Eko Pambudi, biasa dipanggil Eko. Kalau untuk di bidang ini sih apa ya, gimana ya? Masih baru juga sih kalau untuk dunia bodybuilder. Gua sebelumnya masih main fitness dan beberapa pertandingan ada yang gua ikuti, ya lumayan sih hasilnya. Kayak 2019 internasional di Bali gua juara 1 klasik fisik. Udah kemarin Popot 2022 gua juara 1 juga dapat emas. Nice. BK juga gua dapat emas. Mantap. Gila. Sampai udah deh kayak untuk tahun ini sih. Yes. Gitu. Tapi emang Bang Ego tuh mengejutkan guys. Size-nya tuh betul. Bap gitu. Gila. Bisa terbang gitu tuh size-nya kan. Mungkin ditiup kayak SpongeBob. Kayak ditiup. Gede. Nah, itu kan banyak yang enggak tahu juga AFBB itu apa sih sebenarnya? Susah enggak sih dapatnya gitu? Kalau untuk AFBB itu sih ya internasional sih, lo kalau ikut itu sih untuk jenjang karirnya kita ke Olimpia atau Arnold Classic itu lebih mudah. Oh, karena betul. Kita kalau untuk dapat pokat atau second pokat minimal sih 7 pokat sih kalau untuk ke Olimpia. Cuman dari beberapa kompetisi kita harus ada kayak misalkan NPC atau BCA kayak gitu, kita harus ngikutin dan kita dapat pokat. Dan kita sampai 7 pokat lah kalau nggak salah yang gue dapat informasi buat ke jenjang Olimpia. Oh gitu. Gak ada yang mudah sih sebenarnya, cuma ada step ya. Ada step by step, nggak langsung bisa kan semua main Olimpia. Karena itu aja. Benar. Ya, terus ada pertanyaan lagi kan ya. Ini pekerjaan freelance atau apa nih ya? Pekerjaan kantor apa? Kayaknya pengacara ya. Pengacara. Pengangguran banyak acara. Pengangguran juga. Maaf. Freelance berarti ya. Oke, kok silakan. Freelance apa? Kalau dibilang freelance ya, sama freelance gua main, gua megang di gym Kemang juga, gua ngurus di sana. Berarti personal trainer. Personal trainer juga, buat kata ya
jadi ikon sana sih gua. Oh, jadi ikon. Anjus juga sama ya? Ya, alhamdulillah sama. Sama. Spartan, Spartan. Dia ikon Sparta. Ya. Spartan. Ini ikonnya Spartan, guys. Gitu. Nah, terus ada kan rame nih di TikTok nih. Banyak yang apa ya? Personal trainer tuh badannya tuh harus bagus enggak sih sebenarnya? Kalau menurut abang-abang ini, silakan abang dan ikon dulu. Kita gimana ya, kalau untuk jadi personal trainer itu utama kan badan harus dilihat dulu ya, seenggaknya lu enak dilihat lah, agak bentuk, agak shaping, agak berbentuk, nggak harus bagus, yang penting enak dilihat aja. Nah, sama ilmu lu juga harus berkata, jangan cuman teori lu bisa, praktek lu nggak bisa. Setuju. Oh gitu. Ya iyalah, kalau teori semua orang juga bisa. Teori semua orang bisa ya? Lu ngeliat di YouTube juga langsung bisa ya. Bener kan? Cuman kan lu harus tahu jenis prakteknya. Bener. Nah, otot lu bagian mana, bagian apa. Itu penting banget sih. Ya, banyak sih personal trainer sekarang sih emang gak pentingin badan, cuma penting cari cuan. Benar, banyak bang. Setuju gue kok. Mana orang gak akan salah didiemin aja, banyak tuh yang kayak gitu. Iya, banyak. Sebagai personal trainer, gue kurang setuju sih kalau kayak gitu. Karena lo gak terjun langsung, lo gak ngerasain. Iya, benar. Kalau lo ngerasain bentuk badan lo bagus, nah lo akan tahu sih. Setuju. Terus kan, apa ya? Nah, harus banget nggak sih ya kalau kontes tuh pakai drugs gitu, harus nggak sih gitu? Bisa juga nggak sih kalau nggak pakai drugs, bisa juga nggak sih? Silakan kok. Sebenarnya sebagian businessman-nya juga banyak, ada beberapa yang natural ya, contohnya kayak Wayan. Bang Wayan ya? Bang Wayan itu kan itu natural. Ya balik lagi sih keyakinan lu mau pakai atau enggak. Oh iya iya. Semua pilihan. Kalau lo mau pakai monggo, nggak pakai ya monggo. Gak ada masalah. Gak ada masalah sebenarnya. Balik lagi ke keyakinan diri kita masing-masing. Itu aja. Karena emang sih ya, pakainya tuh sebenarnya bukan pil aja juga ya. Iya. Lo pakai heroin juga lo harus kerja keras, lo bagus, istirahat lo bagus. Kan suplemen lo yang lo masukin harus bagus. Gak dengan lo injek atau pakai steroid lo langsung bagus. Nggak ada. Iya. Kalau langsung jadi semua orang kayak Bamstead semua badannya. Kayak Bamstead. Iya, benar. Kayak Amerika itu kan kalau masuk kapsul langsung jadi ya kan. Nah, itu. Iya. Sama sih gue setuju sama tanggapan kan banyak. Ah, lu gede karena pakai steroid ya. Coba aja gitu. Yang punya tanggapan kayak begitu sih gua harap lu coba aja jalanin. Iya, coba jalanin gitu. Gua modalin selama berapa bulan lu bisa, gua modalin, gua bayarin. Tapi lu bisa gak kayak badan gua? Nah, itu. Gua kasih challenge dah. Kasih challenge sama Bang Eko. Karena enggak mudah bikin badan kayak gini. Benar, enggak. Iya. Lu waktu lu semua banyak yang lu rugiin, modal tuh utama. Modal tentu. Modal lu harus gede banget. Dan betul kata Eko sih, sebenarnya kembali lagi jadi tidak semudah yang kita asumsikan ya. Karena yang aku lihat sih, mohon maaf nih, yang ngomong itu bukan praktisi kok. Benar. Yang aku lihat ya, jadi orang-orang yang, maaf nih mohon izin, orang-orang yang seolah-olah itu kayak pengen jatuhnya itu kayak pansos. Yep. Jadi dia memetik sebuah studi kasus yang notabene dia pun tidak tahu. Benar. Iya dong. Belum tentu dia menggunakan. Itu. Ya, dan itu miris itu loh. Iya. Makanya bagi kita yang praktisi cukup diam. Tapi kita berani, betul kata Eko tadi, gua modalin. Benar. Ayo kita sama-sama gitu ya kok. Iya. Kita bareng pakai, sama-sama pakai. Waktu kita tentukan. Iya. Mau berapa bulan challenge-nya. Iya dong. Tapi badan lo harus kayak gue ya. Tapi sama, hasil pencapaian. Itu guys. Kita tantang loh. Iya. Betul. Iya, benar. Itu gedenya kayak gua, pahanya kayak gua. Nah. Aduh. Gua aja terus terang aja. Dia ya jujur aja ya. Gua kenal dia kan bukan setahun dua tahun kan. Iya benar. Dan satu stage sama dia. 2 tahun kemudian stop. Nah, itu baru namanya orang stay humble tapi proof, dibuktikan. Bener. Jangan cuma nyinyir doang dong. Iya benar. Ya buktiin dong. Itu Bang Eko ini kaki gue segini, dia segini, pinggang gue nih. Gila loh. Iya, kakinya tuh parah. Pecah lagi. Kalau gede doang banyak. Iya, gede doang banyak. Pecah nih. Detailingnya itu ya. Parah. Nah, terus kita ada pertanyaan lagi nih. Teruntuk buat kayak misalkan kontes itu kan di hamin seminggu itu harus ngapain aja gitu. Hamin seminggu gitu. Kalau hamin seminggu bagi gue sih, gue pribadi pasti ya, untuk kalau gue yang gue rutinitas gue jalanin waktu gue diet atau mau tanding, gue pasti ngurangin air. Iya. Kadar garam gue kurangin. Itu pasti.
cuman kan karbohidrat pasti gue kurangin. Iya. Yeah. Protein gue agak lebih defisit lah ya. Defisit. Nah, kalau untuk protein gue nggak pernah gue kurangin. Justru gue kalau gue di saat gue lagi kurangin. Iya betul. Harus surplus ya. Kalau kurangin air atau karbo pasti otomatis protein gue akan naik. Kayak gitu. Oh gitu. Kalau cut berarti sistemnya protein tuh harus lebih tinggi betul, ya. Iya betul. Karena buat supply juga kan. Benar-benar. Kalau kagak lo ya otot lo juga akan ciut, metabolik. Iya. Tapi diet air itu berapa hari ya? Tergantung. Tergantung sih ya. Tergantung, kalau diet air cocok-cocokan di badan lu masing-masing. Betul. Sih. Masing-masing ada kalau gue 3 hari, ada juga yang 4 hari, ada yang 5 hari, ada yang 1 hari, ada bahkan ada yang nggak diet air pun betul, ada. Betul, ada. Nah, ini semua balik lagi ke badan kita masing-masing. Ada trial and error lah ya? Iya. Trial and error. Karena metabolisme kita ini kan beda, masing-masing. Benar. Itu pas los apa? Pas los karbo juga agak jadi bego gitu. Iya, ya. Iya, itu udah pasti. Itu pasti. Udah pasti. Makanya kalau los karbo jangan jauh-jauh banget. Nah, iya, benar. Karena lo kalau jauh-jauh banget juga akan badan lo susut. Iya, susut. Apalagi proteinnya enggak tinggi. Apalagi ya. Iya, proteinnya enggak tercukupi, istirahat lo kurang. Udah, iya. Katabolik yang ada ya. Katabolik yang ada pas amin hanya lo tipes. Tipes. Nah, itu banyak itu kejadian. Iya. Aduh. Terus rencana bakal lanjut event apa nih, Ajis? Ya kalau saya pribadi sih, insya Allah kita persiapan buat yang terdekat ya. Di Banjarmasin mungkin ya, di situ. Kalau untuk event yang terjauhnya ya antara, kalau Allah mengizinkan di Prapon, tapi kalau Allah tidak mengizinkan ya di event-event yang lain. Oh, di event. Karena aku lihat di schedule-nya WBB Pro ya Pak ya, sama VCA itu udah dapat kalendernya kita. Jadi tinggal ya udah kita persiapan by proses, adapun itu waktunya memang harus turun jadi, kenapa enggak? Iya. Kan semua juga berdasarkan sejauh mana sih kita fight-nya kan? Sejauh mana kita persiapannya seperti apa, punishment-nya ya kembali ke kita. Iya. Seperti apa. Karena lawan terberat itu kan sebenarnya Mi PS Mi kan, ya kita. Kalau kata Eko, bukan orang lain, ya kita. Punishment-nya di kita lah. Itu aja sih sebenarnya. Untuk uang Eko, lanjut kemana Bang? Abis ini Bang? Persiapan yang terdekat sih paling gue NPC Singapura tanggal 25 Februari, insya Allah kalau nggak ada halangan. Kalau nggak ada halangan. Nah, gitu. Sama Marete, Banjarmasin, sama Thailand. Nah, insya Allah aja. Kalau nggak ada halangan. Kalau nggak ada halangan. Kalau nggak ada halangan. Kita kan cuma rencana. Balik lagi ke cuan kita. Nah, benar. Itu loh. Nemani, no muscle banget tadi ya. Nemani, no muscle. Ya, nggak ngarepin sponsor sih. Betul. Iya, nggak ngarepin sponsor. Kita ini ya, usaha dulu aja sendiri. Betul. Kalau memang ada meng-hire, ya lo harus siap aja untuk main keluar. Iya, benar. Jadi kita ini sebenarnya, ya maaf ya, tanya aja ke Eko lah, dari mulai internasional dimanapun, tidak ada tergantung sama sponsorship atau apapun, kita tetap fight. Selama memang itu ada rezeki kita ya, kita terima. Kalau enggak juga enggak ada masalah. Kita bisa jalan tuh. Iya. Cuman semuanya kembali lagi sejauh mana sih fight-nya kita. Pasti ada jalan tuh. Pasti ada jalan. Nah, terus ada lagi nih, itu atlet PON kan bilang nih apa? Atlet PON itu harus jauh dari drugs gitu. Tapi kok pas lihat tuh badannya kayak aneh gitu. Kayak freak banget gitu, kering gitu kan. Kalau kayak itu sih itu, apa tanggapannya gimana nih? Nah, kalau itu juga gue bingung. Bingung kita juga. Gue juga masih bertanya-tanya. Sebenarnya ya, gue pribadi sih gue nggak munafik. Kalau bagi gue pakai rawit, pasti gue ngomong pakai rawit. Cuman kalau orang ngomong natural, bullshit. Bullshit. Natural lo bisa sampai gede banget sampai buat kata 100 sampai pecah banget. Bagi gue sih bullshit. Karena lo harus butuh dorongan atau penyerapan yang lebih dengan kita menggunakan drugs, itu otomatis. Cuman kalau lo natural, penyerapan badan lo hanya sekian persen, gak akan lo sampai dibantuin sampai 80% buat kata kita dengan menggunakan kimia. Masa ya masa otot lo bisa besar? Ya benar. Balik lagi ke situ sih. Betul. Nah, menurut gua sih ya mungkin ya gua gak usah nyebut nama atau siapa, mungkin banyak lah yang kayak gitulah. Natural. Gua persiapan nih tapi gua gak pakai apa-apa tapi ototnya gila. Iya. Buat kata ya
sekerja-kerja kerasnya badan lu, kalau natural bagi gua nggak akan kayak begitu sih. Iya benar. Apalagi fan-nya gede-gede ya berarti. Nah, uratnya aja udah kayak cacing banget. Gede-gede, gini nih. Apa arah. Mungkin makan bakso urat? Kan nggak mungkin. Iya gitu. Logikanya sih betul kata Eko, sedikit menyambung ya. Kalau kita melihat studi kasus yang notabene hal seperti itu, memang itu jadi satu semacam perdebatan yang memang sampai detik ini juga masih dipertanyakan. Kayak masalah pon gitu, ya ada beberapa yang kena. Iya, betul. Kalau bagi gue, kalau untuk pon yang kena itu lagi apes. Lagi apes aja. Iya. Lagi apes aja. Karena emang gue lihat pribadi pasti menggunakan. Iya. Tapi sebenarnya tuh menurut gue Indonesia terus melek, Bang. Iya. Negara-negara udah melek, udah Olimpia gitu. Itu zaman sekarang bangun masa otot tanpa hormon, tanpa tes tuh. Iya. Untuk besar itu berat, Bung. Gila, enggak mudah. Gila. Kan ada tiga ya, Bang ya. Ada steroid, ada SARMS, ada human growth hormone, kan? Iya. Nah, itu. Lu pakai salah satu dari ini ya enggak neti ya, Bang ya? Iya. Pakai SARMS juga enggak neti. Makanya kan kadang kita apa ya, kok? Sempat menjadi satu apa ya, miris lah, artinya orang punya katakanlah apa ya, semacam egois lah ya, bahwa ini gua natural, it's okay, nggak ada masalah. Cuman maksud kita itu, ayolah, kita sekarang itu kan industri fitness ya. Benar. Apa yang betul kata tadi Kiki sampaikan, di luar sana itu udah nggak mempermasalahkan itu. Iya benar. Tapi bagaimana caranya industri ini hebat? Iya benar. Ini kan industri loh, fitness ini hebat. Lihat Olimpia. Benar. Yang maju apa? Bukan hanya atlet. Iya. Perusahaan, bayangkan. Benar. Olimpia loh. Dari tahun berapa coba? Iya. Gila kan? Iya. Nah ini loh, maksud aku tuh, aku sebagai orang awam lah ya, yang notabene melihat dengan kacamata bahwa kenapa sih bedanya antara negara berkembang dengan negara maju? Iya. Jomplang. Sangat jauh. Ya kalau bagi gue pribadi lah, sangat jauh. Gak akan maju. Sampai kapan sih? Kita terlalu munafik lah. Iya. Orang-orang kita terlalu munafik. Neti itu besar-besar gitu gak? Terlalu munafik. Bullshit lah. Ya mungkin dia ada faktor di belakangnya. Mungkin lagi apa ya, biar sponsor tuh masuk ke dia. Betul. Bilang Neti. Padahal kalau sponsor juga pasti nanti sama sponsornya, lo butuh apa? Butuh ini. Nah itu emang apa suplemen? Nah. Gak ada suplemen yang bisa bikin gede badan lu. Iya. Lo minum khusus 10 ember gitu. Besar berbentuk begitu, sejaga-jaganya makan ya, perlu bijak dan kita membuka apa ya, maksudnya cobalah dibuka mindset kita gitu. Bukan aku maaf ya, mohon izin, bukan menggurui sih, enggak, cuman kita di sini sharing aja, dalam arti bagaimana sih caranya kita melek keluar ke dunia sana gitu, bahwa industri ini kan tidak bisa serta-merta melihat sebelah mata. Kita harus open mind gitu, harus melihat. Ya iyalah. Iya dong. Gimana kita mau bersaing di sini? Iya. Benar. Lu enggak aja di sini aja lu udah munafik. Udah ya. Debat kusir dan lain sebagainya. Inilah yang kayak kita nanti main di luar misalkan. Wah, dia pakai roid nih, kita enggak bisa lagi dong di main di Indo. Iya enggak? Untuk wapun ataupun itu pasti enggak bisa dong. Pasti enggak bisa. Oh, di dicap nih pakai steroid gitu. Kan kita serba salah. Benar. Salah. Itu. Jadi harus ya, negara ini harus melek lah ya, Bang. Harus benar-benar apa ya, harus maju lah, harus gitu. Maju, harus usah, tidak, Bang. Iya, enggak usah diperdebatkan soal lu pakai roid atau enggak. Pilihan gitu. Iya, itu pilihan, benar. Balik lagi ke manusia. Ke manusianya. Pakai roid sama pakai roid juga belum tentu sama loh. Iya enggak? Ya yang tadi disampaikan tadi ya. Beda-beda apa? Kita sama start nih, belum tentu yang satu tuh melebihi yang satu enggak. Benar. Semua genetik tuh real banget ya. Real banget. Bisa gitu loh. Benar. Bukan punishment yang jadi standar gitu loh. Seperti itu. Genetik itu kan bukan besar kecil, tapi bentuk ya, Ayah. Nah, genetik tuh bentuk, lebih ke bentuk gitu. Ada yang dadanya rapet ya. Nah, itu genetik. Nah, steroid itu proporsional lah. Iya, steroid kan enggak bisa ngerubah itu ya. Enggak bisa. Semuanya proses juga lah. Proses. Iya, semuanya proses. Mental, kemudian
cuan ya, Pak ya? Iya. Cuan juga. Cuan utama kalau cuan utama lah. Bagi gua cuan di dunia ini tuh utama. Utama, karena itu tadi kok. Karena semuanya butuh modal lah. Butuh modal. Modal lah. Betul, ya. Butuh semuanya, Bu. Supplement segala macam modal. Benar. Itu real gitu loh. Fakta, enggak bisa. Lu datang ke ke tempat gym aja lo bayar member. Benar. Minum. Iya. Minum, belum parkir di depan. Parkir. Iya, semua butuh modal. Semua butuh uang gitu loh. Ya bohong. Enggak bisa dipungkiri. Terus juga ini, apa kan body contest kan harganya, dapatnya kecil gitu, hadiahnya kecil, tapi okay. Kenapa mau lanjut terus gitu? Nggak sebanding gitu kan? Emang kalau untuk kita lihat ke arah hadiah, nggak sebanding. Nggak sebanding. Cuman kita lihat kepuasan diri kita sih. Kalau gue sebagai fighter atau sebagai yang menjalani industri ini, gue kepuasan diri gue sih. Gua bisa, pride-nya beda ya, kok. Gue bisa ngalahin diri gue dari diri gue yang sebelumnya. Nah, itu yang ya. Gitu. Buat kata kalau kita juara, ya buat kata itu bonus kita aja. Bonus, benar. Kalau lo hitung-hitungan ke situ, nggak akan masuk. Nggak akan. Benar-benar. Lo mau tanding kemana juga nggak akan masuk. Semua. Jauh banget berbanding. Kecuali lo Olimpia, lo baru balik modal. Yes. Bahkan lo bisa bangun rumah. Benar-benar. Kalau macam lo modalnya juga harus lebih. Nah, dan gila gitu. Iya, benar. Untuk prepare ke arah sana juga, luar biasa. Terus ini, apa? Buat sehari makan tuh habis berapa sih? Kok? Ini buat bayangan aja nih, buat bayangan Eko dulu lah ya. Bang Eko lah, monster. Kalau gua sih sehari bang, habis berapa? Daging dulu, hitung kita daging dulu dah. Daging lo gila. Daging berapa gua kilo? Daging merah sekilo sehari. Buset. Gila. Daging ayam gua 2 kilo sehari. Gila gak? Buset. Gila. Gua makannya itu. Kalau gua emang kenapa banyakin balik lagi sih, kalau bagi gue kalau kurang makan gue otot gue nggak gede gitu aja. Ya sebenarnya sih maaf nih sedikit motong, eat big get big itu memang fakta. Iya nggak kok. Eat big get big benar. Memang benar sih. Benar. Emang sih badan kita cuman dibutuhin diserapnya hanya sekian persen. Cuman kalau kita menggunakan drug itu akan diserap. Yes. Itu supaya loh lebih. Benar. Terus kira-kira abis berapa tuh bang Eko? Ya, kira-kira lo nih. Tahu lah kurang lebihnya kalau untuk lagi bulking lah sekarang lah. Lagi apa nih? Lagi bulking kan? Lagi ngejaga doang. Enggak, lagi maintenance. Aja. Maintenance berapa tuh? Ya kurang lebih 300 lah. 300 guys. Kali sebulan udah berapa itu? Kalau gua kalau buat gua sih itu 300. 300. Belum yang lain kayak belum yang gua, lain. Kayak ini. Pasti kan kita 9 buah kita ada. Ah, iya benar. Enggak mungkin enggak kan? Belum tambahan kita roti apa segala macam. Iya. Ya pasti ada lah, ya kurang lebih lah 300 ya. Gue gak ngelebih-ngelebihin karena emang gue Memang begitu, sesuai dengan size juga. Kebutuhan. Badan lo makin besar, kebutuhan lo makin besar juga. Memang seperti itu. Nah terus Ajis berapa nih? Ya karena jomplang juga dari segi size-nya ya setengahnya lah. Setengahnya. Daging karena ada 100. Kalau aku untuk maintenance saat ini karena ya ada dapur juga kan. Iya. Jadi untuk saat ini sih lebih ke dada ayam aja sih. Oh dada ayam. Dada ayam aja. Ya pokoknya intinya sih kalau hitungan secara angka itu di angka 100 sampai 150 aja. 100 sampai 150. Belum, itu kata Eko tadi. Ada buah lah. Ya, ada whey juga ya. Ada, ya itu harus disebut ini. Satu ada whey. A, PWO. PWO gitu loh. Iya. Itu belum tertulis maksud aku. Benar. Jadi buat orang yang perutnya buncit tuh bukan sebenarnya bukan simbol kemakmuran sebenarnya ya. Malah yang kayak gini tuh buat makan aja udah aduh. Parah guys. Buncit kemakmuran mah. Tegu sih. Gak ada lu diabetes. Iya, diabetes. Kolesterol dan lain sebagainya. Benar. Enggak ada orang gemuk sehat ya, enggak ada. Karena itu kelebihan guys. Bohong banget lah ya. Ini tempat gymnya di mana ya? Nih kita. Di mana? Basecamp kita ini Spartan Gym. Spartan Gym. Bekasi. Ya di sini terlahir anak-anak atau saudara-saudara kita yang ya alhamdulillah ya. Bahkan beliau juga yang dari Jakarta juga alhamdulillah nih saudara kita. Uleknya DKI. Iya. Lagi main ya Bang Eko ya. Lagi main. Dan aku salutnya ke dia, maaf bukan karena aku dekat. Jadi aku kenal Eko juga bukan setahun 2 tahun. Dia profilnya aku senang stay humble juga dan kalau aku sih lebih ke dia dapat chemistry ya, dari mulai kenal dia, event bareng, kemanapun bareng, dan suka aku tuh senangnya dia tuh sharing. Oh, oke. Jadi tidak ada merasa aku sendiri nggak merasa senior biasa aja. Tapi di sinilah kita ilmu tuh saling membagi. Benar. Itu sih sebenarnya. Nggak lihat umur, nggak lihat. Kita sama aja. Itu aja sih. Ya udah, thanks, makasih banyak buat Bang Eko, buat Ajis.
Semoga nanti kita coba cari orang-orang nih yang mau kita tanya gitu, mau kita bincang-bincang. Kira-kira siapa nih guys? Gue bakal datengin siapa nanti bakal lanjut di video YouTube gue ya.